Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nah, kembali lagi di channel Tony RD. Oke, di video kali ini saya akan mereview sebuah panci dan saringannya. Ini dijual jadi satu ya, dijual satu paket. Ini bisa untuk menggoreng barang yang bisa digoreng ya, seperti kentang, sempolan, bakso dan lain sebagainya. Oke, langsung saja. Di sini di paket penjualannya saya mendapatkan tutup saringan yang bentuknya ini sama dengan pancinya, kayak ember ya, tapi kayak cedok, tapi ini bagus, kualitasnya juga bagus ya. Nah, ini cocok ya kalau buat teman-teman yang mau jualan kayak gorengan. Ini cocok ya. Kok saya bilang cocok, kenapa? Karena ini udah ada ininya, saringannya ini ya. Dari segi bentuknya menarik ya teman-teman. Jadi untuk pancinya ini ya, di sini ada cekungan dan di sini ada cekungan. Jadi cekungan ini itu fungsinya apa toh? Cekungan ini fungsinya untuk menaruh ini ya teman-teman. Ya. Jadi cekungan ini fungsinya untuk menaruh ini agar masuk ya. Di sini juga agar masuk, agar tutupnya ini bisa menutup ya teman-teman. Jadi bisa rapat. Sarapet ya. Oke, segitu saja review dari saya. Untuk materialnya ini yang tutupnya kaca, tapi build quality-nya sangat bagus ya teman-teman. Ini rekomend buat teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau beli dan kepincut, wah ini pasti kepincut banget ya teman-teman. Ini Mikado ini keluaran dari Mas Pion ya. Mas Pion, Mas Pion. Keluaran dari Mas Pion ini produknya ternyata ya, teman-teman. Keluaran dari Mas Pion. Mas Pion. Oke. Mantap. Produknya tebel ya. Tapi jangan dibanting dan jangan dipukul keras-keras. Tetap rusak. Di balang watu boleh. Di balang watu boleh, tapi nek pecah dijoli. Ya, itu aja ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman bisa like video saya dan komentar di bawah. Apakah kalian pengen beli? Silahkan kalian cek di kolom deskripsi ya teman-teman. Terima kasih. See you next video. Bye bye. Semoga teman-teman sehat selalu.